Hai semua, beautiful people, welcome back. So hari ni aku nak share sikit dia punya apa nama. Sebab ball aku ni dia tak nak makan drag tau, dia nak makan mice sahaja. Jadi dia agak complicated lah sikit. Itu aku timbang dia, last aku timbang dia 900 gram lebih ni gambar dia. So hari ni tak tahu nak berat dia berapa. Sebab dia ni dah sebulan aku tak makan. So sekarang ni, hari ni kita akan timbang dia. Lepas tu kita akan bagi makan dia mais. Lepas tu dia tengah makan mais tu, aku nak sumbat berat sikit bagi dia boom. Sebab benda ni bila macam kita try bagi makan kan, dia mungkin lama-lama dia akan nak makan balik rat tu. Sebelum ni dia makan je rat, tapi tak tahu kenapa sekarang dia tak nak makan rat, dia nak makan mice je. Bagi penimbang ya. Bagi penimbang. Ni penimbang dia pakai. Buat. Duit jatuh kan. Ni dia punya ni ulangnya. So sekarang ni aku nak timbang, nak tengok aku dah jadi berapa. Dah drop dia punya berat. Kalau nak bandingkan yang ni, dia punya berat dah drop. Nampak kan? Mesti agak-agak. Tapi apa, nanti aku letak je gambar kat sini. Kita bagi live feeding eh. One week later. Okay, dia dah makan eh. Tapi sekarang ni aku nak lepas dia habis je bahagian kepala tu, aku nak masukkan tikus je ni. Sebab sekarang aku tak boleh gerak banyak sangat. Nanti dia kacau dia punya mood. Tadi dia tak makan pun lambat tu. Sekarang ni kita nak sabar perlahan-lahan. Ini bangang tau sebab lama sangat tak makan. Dia makan daripada bawah tu. Dia makan daripada sini. Sepatutnya dia makan daripada sini. Okay, sekarang ni dia dah makan daripada kepala balik. Habis je bagian bawah tu. Selepas sini aku tunggu masuk kepala. Itulah dia nak makan dengan cucu training, you know. Ni dia punya angle. Tak nampak lah kat sini. Sebab yang aku cakap tadi, kat bahagian sampai dia bontot, aku akan masukkan dia punya kepala ni. Masukkan kepala ni. Situ nampak kan? Sebab kalau bagi mas untuk saya yang besar ni macam tak padan lah. Macam kecil lah. Bapak ekor baru dia nak kenyang. So aku bagilah dia bagi makan red sikit. Tapi lama-lama bila kita try buat macam ni, insyaAllah dia akan mungkin makin lama dia akan makan red dengan sendiri. Ni untuk for those yang ball yang tak nak makan red je lah. Boleh try lah macam ni.
So kita akan masukkan susu. Okay. Tengok dia. Nampak? Bila dia dah start gigit bahagian kepala ni, pegang dulu supaya benda ni tak jatuh daripada mulut dia. Bila berhadapan dengan boy yang macam ni, kita banyak kena banyak bersabarlah ya. Dah start makan dia tak apa. Boleh tinggal lah. So yang macam video ni aku cakap yang bahagian ni, ha, macam ni lah nak potong. Nak potong ekor ni nak bagi makan dekat kod macam di atas ni. Okay, so dah boleh relax lah. Okay guys, tu je untuk video kali ni. Dia dah berjaya dah nak habis nak makan. Dah nak habis makan. Are you okay, bro? So, kalau ada soalan tanya, boleh komen kat bawah. Kalau macam suka video ni, tolong like dulu sekali. Lepas tu kalau ada okay, macam nak jatuh. Kalau korang yang belum lagi subscribe aku, tolong tekan subscribe sekarang ya. Dan jangan subscribe, kerana subscribe itu indah. Bye. Assalamualaikum. Kalian nak gerak? Tapi efek ni. Bye. Kita baik makan. Baik makan.